Mister Fu, ini sudah jam berapa? Kita mau pergi doa pagi. Belum, nanti jamku belum bunyi. Ini jamku belum bunyi. Ini sudah jam 5 kurang 10. Apa? Eh, coba nggak? Cepat, tak boleh terlambat. Wah, boleh. Aduh. Ayo. Oke, tunggu dulu. Kalau Maya, tunggu dulu, Maya. Mana? Mana, yuk. Cepat, yuk. Kemarin kita lihat itu di pagar bagian belakang itu sudah retak. Itu kalau dibiarkan itu lama-lama justru memakan ongkos yang lebih banyak. Yeah. Patahan, terjadi patahan. Terus bagaimana kan itu kok dia punya solusi? Ya salah satu cara kalau menurut saya ya bikin tiang pancang untuk menahan di belakang itu. Memang butuh ya di belakang pagar. Mungkin tiang pancang, beberapa tiang pancang besar untuk menahan sehingga tidak terjadi penurunan ke sungai. Tapi itu terus terang membutuhkan dana yang cukup besar. Berarti gereja butuh dana lebih besar lagi untuk tambahan pembangunan. Daripada dibiarkan, justru terjadi penurunan, itu bisa-bisa beberapa tiang dinding bagian gereja belakang itu justru bisa terjadi penurunan. Oh, begitu kok? Iya, bisa. Bukan cuma pagarnya, berarti bukan cuma pagar. Lama-lama kalau dibiarkan, justru ada di belakang kan ada genset kan? Iya, betul. Nah, ruangan genset itu bisa terjadi penurunan lagi, itu tahu. Saudara-saudara, ada banyak masalah yang kita tidak bisa atasi dengan cara berpikir kita. Tetapi bagaimana kita bisa atasi dengan kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dalam bentuk doa. Oleh sebab itu, Gereja Betani sejak tanggal 17 Agustus telah mengadakan doa puasa mulai jam 8 malam sampai selesai dan disertai dengan buka puasa bersama. Jangan lewatkan kesempatan ini, sebab doa orang benar besar kuasanya. Wih, kok lagi ngapain kok? Lagi lihat-lihat ini bibit ikan kok. Anu kok, aku mau tanya nih, tadi tahu Mbak Maya nggak kok? Mbak Maya nggak lihat lagi. Tadi kan doa pagi sama-sama sudah, tadi. Sudah pisah tadi. Pisah di mana? Tadi kita sudah selesai. Waduh, tadi berarti saya ditinggal nih, Mim. Udah, saya kalau gitu saya mau pulang dulu kok nih. Jam sudah mau 6:30 ya. Tapi aku mau kasih pertanyaan dulu sebelum pulang gini. Apa ya? Gini nih, banyak doa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Hebat nih. Tidak berdoa, mehi berkat. Wah, luar biasa, bisa juga ya. Saya pulang dulu kok. Oke ya. Ya, bisa ketemu lagi. Ya. Saya cari-cari dari tadi, Pak. Dari mana tadi? Dari mana tadi? Masih sudah ditutup belum? Oh, apa? Belum. Tadi tutup kan sudah lagi penutup. Oke. Oke. Semua jemaat selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.